udara dingin sepanjang tahun membuat daerah Kutub Utara bukanlah pilihan untuk menetap. Tak heran populasi di wilayah tersebut sangat sedikit. Namun, dekade belakangan banyak muslim yang menetap di wilayah Kutub Utara. Mereka tersebar di tiga wilayah Kanada seperti Nunavut, Yukon, dan Northwest Territories. Kebanyakan imigran berasal dari negara Timur Tengah dan Asia. Yang menarik, sebelum imigran asal Timur Tengah datang lebih dahulu, Islam telah menapaki tempat ini sejak lama. Peneliti Ma'atali Okaliksyeh tengah mempelajari bagaimana Islam bisa masuk dan dianut oleh suku asli Amerika Utara. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui Muslim Kutub Utara sudah ada sejak dulu. Mereka adalah keturunan suku Inuit dan Cree. Sayangnya belum ada organisasi resmi Islam di Arktik seperti beberapa wilayah lain di Amerika Utara. Di tiga wilayah Arktik seperti Northwest Territories, Yukon, dan Nunavut tak lebih dari 1.000 jiwa penduduk Muslim asli Inuit dan Cree. Pada September 2019 lalu, sebuah masjid pertama dibangun di Kutub Utara. Luas masjid yang diberi nama The Business Sun ini mencapai 473 meter persegi. Masjid ini dibuat di Manitoba dan dibawa dengan jalan darat dan laut guna disusun di Inuvik. Pada 10 November 2019 lalu, Muslim Inuvik melakukan salat pertama di masjid ini. Yang menjadi masalah penetapan jadwal salat perlu kajian tersendiri. Ini karena selama 24 jam sinar matahari muncul pada musim panas dan muncul sebentar di siang hari pada musim dingin di Arktik. La ilaha illallah.